Sekarang ngambil jurusan apa? Terus gimana pengalamannya setelah akhirnya lolos kompetisi OSC? Alhamdulillah, bersyukur lah karena bisa meringankan orang tua. Ya pada dasarnya orang tua cuma kerja karyawan lah. Karyawan, ayah karyawan, ibu rumah tangga, adik ada pula. Jadi butuh beasiswa lah, ibaratnya bantuan supaya orang tua nggak susah gitu. Apalagi kan kita kan anak muda kan mungkin ada yang giat-giatnya ingin belajar, ingin giat-giatnya berusaha. Ya untuk menaikkan derajat orang tua lah ibaratnya gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.